Ish. Lama dah ni. Mana Pak Imam ni? Kata nak jumpa kat sini. Pak Imam, susah hati ni. Assalamualaikum, Zul. Waalaikumsalam, Pak Imam. Kenapa Zul ni gelabah je saya tengok? Ni Pak Imam, tadi kan kita ada majlis kat hujung kampung. Ya. Oh, waktu tengah makan, Ali bin Abu, anak makcik Gaya, meninggal makan nasi. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Susah hati ni. Apa kita nak buat ni, Pak Imam? Macam ni lah, Zul. Tanggungjawab orang Islam yang masih hidup ni ada untuk kita selesaikan bagi orang Islam yang telah meninggal dunia, Zul. Ya, sungguh ke, Pak Imam? Betul, Zul. Apa kita nak buat ni? Suspend ni, Pak Imam. Macam inilah. Jom Zul ikut saya sekarang. Allah, Pak Imam pergi dulu lah, Pak Imam. Betul, ikut saya. Pak Imam jalan dulu lah, Pak Imam. Jom, jom, sila, sila, sila. Pak Imam pergi dulu. Jom, ikut je. Okey, okay, Pak Imam, saya ikut, saya ikut, saya ikut. TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot tahap 2 bersama dengan saya, Lokman Hakim. Tapi macam biasa, sebelum mana kita nak pergi mana-mana ataupun apa pun yang ingin kita lakukan pada hari ini, tolong terus jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup separuh muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Dan paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran yang menarik, iaitu pendidikan Islam. Bersama dengan siapa? Ustaz kita yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Jom kita kenali mereka semua dengan melihat profil ini. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi apa kata jom kita berkenalan dengan ustaz-ustaz kita. Assalamualaikum ustaz, jemput masuk. Oh, Ustaz Zul Azhar. Ingat Zul Arifin ustaz. Okey, adik-beradik eh. Dan kemudian Ustaz Murad, jemput masuk. Assalamualaikum ustaz-ustaz sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah khair. Yeah. Amboi ustaz, matching hari ni eh. Sama-sama hitam eh. Janji. Janji eh. Okey, baik Ustaz. Jadi terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua dalam Didik TV pada hari ini. Mungkin Ustaz boleh kenalkan nama. Bermula dengan Ustaz Zul Azhar, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Zul Azhar bin Abdul Qadir dari SK Permatang Pau, Pulau Pinang. Okey, baik. Seterusnya Ustaz Murad, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Murad bin Husin dari Sekolah Kebangsaan Sarjana Indah, Nibun Tebal, Pulau Pinang. Ustaz Murad dengan Ustaz Zul, sekolahnya jauh-jauh ke ataupun dekat? 30 minit jugalah. 30 minit lah. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Zul dan juga Ustaz Murad yang sudi bersama dengan kita semua dalam Didik TV pada hari ini. Baiklah, saya difahamkan kita bersama dengan murid-murid yang lain dalam Google Meet. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Ya, okey. Ini dia murid-murid kita. Wah, handsome lah. Berpakaian apa tu, baju Melayu, yang perempuannya berbaju kurung. Okey, boleh tak kenalkan nama? Bermula dengan Zarkashi. Silakan, Zarkashi. Kenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai kawan-kawan. Abang Hakim, Ustaz Murad, Ustaz Zul. Saya Muhammad Zakashi bin Muhammad Zaki dari Sekolah Kebangsaan Sarjana Indah, Pulau Pinang, Pulau Mutiara. Stay smart. Yes, stay smart. Amboi hang. Speaking lah. Baik, yang kedua Husaini, silakan. Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Husaini Zaidi bin Zaini dari Sekolah Kebangsaan Pematang Pau Pulau Pinang. Saya ingin menjadi seorang doktor. Bagus. Bagus. Wow, semasa ada trademark eh. Ada. Husaini dah sarapan belum? Dah. Cantik. Bagus. Baik, seterusnya. Syamil, okey. Silakan.
Assalamualaikum Abang Hakim, Ustaz Murad, Ustaz Zul dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil bin Syamsur Rizal dari Sekolah Kebangsaan Sungai Puyuh, Pulau Pinang. Cita-cita saya ingin menjadi angkasawan. Sempoi. Sempoi bahan. Baik, terima kasih kepada Syamil. Seterusnya Hanif, silakan. Assalamualaikum Abang Hakim, yeah. Ustaz Zul, Ustaz Murad dan kawan-kawan. Nama saya Wan Muhammad Hanif bin Wan Azham dari Sekolah SK Dato' Hashim. Okey. Terbaik. #terbaik. Terbaik. Baik. Terima kasih kepada Hanif. Seterusnya Fitri. Silakan. Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Fitri Atikah binti Afizul dari Sekolah Kebangsaan Buntal, Kuching, Sarawak. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ustazah. Oha. Oha. Okey. Baik. Terima kasih kepada Ustazah Fitri. Seterusnya Hana. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Zul, Ustaz Murad, Abang Hakim dan hai kawan-kawan. Nama saya Vanessa Hana. Saya bersekolah di SK Pekan Ranau, Negeri Sabah di bawah Bayu. Cita-cita saya ingin menjadi pegawai farmasi. Dari kita saja Bahtu. Okey, baik. Terima kasih kepada Hana. Baik. Terima kasih juga kepada kesemua 6 murid dalam talian kita dan anda yang menonton dari rumah. Baik Ustaz. Tadi baik. Ramai yang tertanya-tanya, apakah kaitan gimmick kita sebentar tadi yang Ustaz kata Ali bin Abu meninggal pula dengan mata pelajaran yang akan kita meninggal pada hari ini. Tapi sebelum itu Ustaz, ya, kita nak dengar dulu. Kita nak buka kelas kita pada hari ini dengan sedikit bacaan doa. Boleh Ustaz? Boleh. Okey, Ustaz nak pilih siapa Ustaz untuk bacakan doa? Dalam banyak-banyak murid yang kita ni bakal ahli syurga insya-Allah, saya memilih Muhammad Zarkashi untuk memimpin bacaan doa. Okey, Zarkashi. Bolehkah Zarkashi bacakan doa? Okey. Silakan Zarkashi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fatah alaina hikmataka wansur alaina min qaza'i rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Zarkashi atas bacaan doanya. Okey Ustaz. Jadi apa kaitan Ustaz gimmick kita sebentar tadi dengan mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini? Kalau Hakim perasan tadi, Ustaz Murad ada cerita tentang tanggungjawab. Yeah. Tanggungjawab Muslim yang hidup ke atas Muslim yang telah meninggal. Dan di depan kita ni pun ada juga tanggungjawab yang kita perlu selesaikan kepada yang dah telah meninggal. Daripada yang hidup daripada yang meninggal, iaitu mengkafankan jenazah. Mm-mm. Dan untuk hari ini, insyaAllah, kita akan belajar bersama anak murid kita tentang kaifiat untuk melaksanakan solat jenazah. Okey, jadi itulah antara perkara yang akan kita fokuskan, kaifiat solat jenazah. Dan apa yang menarik Ustaz Murad yang akan kita belajar pada hari ini? InsyaAllah hari ini kita akan cuba sempurnakan murid-murid kita dan memberanikan murid-murid kita untuk bersama-sama menunaikan tanggungjawab ataupun amanah Muslim yang masih hidup kepada orang Muslim yang telah meninggal dunia. Ya, betul. Sebab kadang-kadang kita Ustaz kan, bila meninggal, alamak orang mati, tak naklah pergi solat jenazah. Bukan apa, takut dibangun balik. Jadi kita kena beranikan diri dan tahu cara yang betul untuk menunaikan solat jenazah. Ya, betul. Dan Ustaz? Untuk hari ini, Hakim, insyaAllah objektif pembelajaran kita akan objektif pembelajaran kita berdasarkan apa yang dilihat di sini ataupun di sana kita lihat. Ya. Yang pertama, Ustaz Murad boleh bantu saya? Baik. Kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini, di mana di akhir kita harap murid-murid dapat yang pertama menyatakan pengertian dan hukum solat jenazah dengan betul. Okay. Dan yang kedua, memperincikan cara pelaksanaan solat jenazah dengan betul. Yeah. Dan yang ketiga, dapat melakukan simulasi solat jenazah juga dengan betul. Dan yang keempat, mencadangkan amalan yang boleh dilakukan sebagai persiapan menghadapi kematian. Ya. Betul tak Zul? Ya. Betul. Jadi empat perkara yang akan kita dapat dalam pembelajaran pada hari ini. Ya, baik Ustaz. Baik, insya-Allah murid-murid semua yang melihat secara belajar bersama GM dan juga murid-murid yang berada di rumah, mari kita lihat satu persatu berdasarkan objektif yang telah kita sediakan di sini. Baik. Ustaz Murad, sebelum tu Ustaz Murad kita nak tengok sama-sama ni Ustaz. Ya. Yeah. Kelengkapan-kelengkapan untuk solat jenazah tu, sebelum solat jenazah Ustaz Murad kita ada juga yeah. bahan-bahan pengurusan untuk jenazah Ustaz Murad kan? Betul, kita dah sediakan.
Mungkin boleh kita kenalkan? Ya, sebelum nak masuk yang tu kita kenalkan dulu satu persatu. Yang ni? Okey. Ustaz Murad. Baik. Yang bergulung ni. Yang bergulung ni kita panggil apa? Siapa? Kita minta murid kita lah. Mungkin dia orang boleh tengok, boleh kenal. Okey, siapa murid dalam talian kita yang boleh bagi tahu kami apakah benda yang saya pegang ini? Okey, okay, ada. Okey, silakan. Okey, Hana. Vanessa Hana. Okey, Hana. Apakah ini, Hana? Kapas. Kapas. Okay. Baik, betul. Betul, Ustaz? Betul. Okey, tahniah. Betul. Okay. Satu bintang, satu cinta dekat Hana. Mini cinta. Okey. Okey, seterusnya, Ustaz. Ini? Dahaga pula tengok air ini. Okey. Ini barang apa ni? Ini air apa? Siapa yang tahu? Okay. Air mawar. Air mawar. Air mawar. Betul, betul, Zakashi. Betul, tepat sekali. Yang ni kemudian? Okay. Murid-murid. Siapa yang tahu? Ini bukan lap muka ya. Okey, silakan. Husaini. Husaini, nak cuba Husaini? Husaini, silakan. Kain putih. Sekali lagi? Kain putih. Kain putih. Ya, untuk cuci dan sebagainya. Okey, Hakim, kita lihat kepada yang lain pula. Okey, boleh? Baik, kita lihat terus kepada peranan kita tadi ni sebagai hamba Allah bersesuaian dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalam. Sallu ala sahibukum, yang bermaksud sembahyanglah jenazah sahabat kamu itu. Kamu ini. Selesai kita mengusahakan jenazah, kita dah buat dah kafan apa semua, kita perlukan pada mendirikan solat jenazah. Ya. Yeah. Baik. Kita lihat apakah pengertian, okay, nah? Pengertian solat jenazah. Okey, solat jenazah, Ustaz Murad, kita berada di mana kat situ? Okey, di Kaifiat. Yeah. Okey, pengertian solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup ke atas orang Islam yang telah meninggal dunia. Okey. Hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Yeah. Baik, seterusnya kita nak lihat pada hukum. Okey. Hukum melakukan solat jenazah ialah fardu kifayah. Fardu kifayah. Okey, saya ulang murid-murid semua yang berada di rumah, hukum melakukan solat jenazah ini ialah fardu kifayah. Sebelum tu Hakim, apa kata kita tanya rakan-rakan hakim yang ada GM bersama kita, apakah ini mereka faham tentang fardu kifayah ni? Okey, baik Ustaz, sebelum kita nak tanya murid-murid dalam talian kita, kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot tahap 2. KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot tahap 2. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Ustaz Zul Azhar dari SK Permatang Pauh, Permatang Pauh Pulau Pinang, dan juga Ustaz Murad kita dari SK Sarujana Indah Nibong Tebal Pulau Pinang, dan murid-murid dalam talian kita. Baiklah, kalau kita lihat di slide Ustaz, iaitu hukum menunaikan solat jenazah ialah fardu kifayah. Ya. Jadi apakah itu fardu kifayah, Ustaz? Baik, Hakim, untuk merungkai permasalahan maksud fardu kifayah ini, apa kata kita tanya anak murid kita? Okey. Okay, rakan-rakan kamu juga kan? Boleh, Ustaz. Okey. Baik, saya dengan rela hati atau nak bersama-sama dengan rakan-rakan dan murid-murid, saya nak tanya kepada Fitri. Fitri, okey. Ustazah Fitri, ya? Ya. Silakan Ustazah Fitri. Apakah itu fardu kifayah? Fardu kifayah ialah perkara yang wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat untuk menjaga kepentingan umat Islam. Ya, tepat sekali. Betul, Ustaz? Baik, betul. Apa kata Ustaz Murad? Kita sama-sama bagi dua mini cinta. Okey. Terbaik. Terbaik. Okey, Ustaz, seterusnya? Seterusnya kita nak lihat kepada pelaksanaan solat jenazah. Pelaksanaan solat jenazah. Sunat dilakukan secara berjemaah dan sah dilakukan secara individu. Tapi bagaimana cara pelaksanaannya, pendetailannya kita akan lihat di sana nanti. Di mana di situ ada kaifiat secara detail dan kupasannya kita lihat dan sama-sama dalam slide nanti, insya-Allah. Baik. Baik, Ustaz Murad, yang pertama Ustaz Murad.
Okey, yang pertama. Yang pertama iaitu berdiri tegak bagi yang mampu. Berdiri tegak bagi yang mampu. Maksud dekat sini, makmum sudah pasti sama juga. Yeah. Selagi mampu untuk berdiri, berdiri. Mm-hmm. Imam sudah pasti kecari yang berdiri. Yeah. Okey, ya. Baik. Kalaulah makmum kita tu pakai kerusi roda, guna kerusi roda, boleh tak dia masuk sekali? Betul kita juga. Tanya murid kita lah. Baik. Okey. Kita tanya murid kita. Baik. Murid-murid bakal penghuni syurga. Amin. Alhamdulillah. Apa kata saya nak tanya kepada Wan Hanif. Okey, Wan Hanif. Senpai. Okey, Wan Hanif. Hashtag terbaik dia punya terima. Okey, okey. Kita tukar dengan tu saya ni. Okey. Boleh atau tidak makmum di kalangan yang berkursi roda? Boleh. Ya? Sekali lagi? Boleh. Boleh. Ya, betul. Sebaik-baiknya yang berdiri, dah tak boleh berdiri, duduklah. Ya. Okey, baik. Kita nak lihat kepada yang kedua, Ustaz Murad. Baik. Berniat dalam hati ketika melafazkan takbiratul ihram. Dia terbahagi kepada empat pula murid-murid. Untuk mendirikan solat jenazah ni terbahagi kepada empat. Siapakah kategori empat-empat itu? Baik, apa kata untuk memahami yang lebih detail tentang lafaz niat ni, saya nak tanya pada anak murid kita jugalah. Boleh, Ustaz. Baik, Syamil. Okey. Silakan. Okey, Syamil. Sila sebutkan empat kategori jenazah. Dewasa dan sebagainya tadi tu. Bakal jenazah. Sami ingat? Dewasa. Okey. Kanak-kanak lelaki. Betul. Dewasa perempuan. Betul. Kanak-kanak perempuan. Ya. Yeah. Betul. Apa kata? Okey, kita bagi 5.5. 5.5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, macam itu eh. Oh, setengah macam ni eh. Alhamdulillah, yes. Okey, tahniah. Alhamdulillah. Baik, kita belajar sama-sama tentang lepas niat. Boleh, Ustaz. InsyaAllah. Ustaz Murad. Baiklah, untuk lafaz niat, bagi Ustaz baca dulu. Lepas ni mungkin kita akan minta murid kita baca. Boleh, Ustaz. Baik, okay, Hakim. Lafaz niat solat jenazah lelaki dewasa ialah usalli ala hazal mayti arba'a takbiratin farda kifayah makmuman lillahi ta'ala. Okay, dalam bahasa Melayunya, sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini empat takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Ya. Yeah. Itu lafaz niat bagi jenazah lelaki dewasa. Kita lihat pula kepada lafaz niat jenazah kanak-kanak lelaki. Ya. Yeah. Baik, saya baca. Untuk kanak-kanak lelaki, usalli ala hazal maitil tifli arba'a takbiratin fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas mayat kanak-kanak lelaki ini empat takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Tepat sekali. Bacaan Ustaz memanglah tepat, Ustaz. Apa kata kita lihat pula murid-murid kita untuk melafazkan niat solat jenazah lelaki dan saya memilih Zarkashi. Okey, silakan Zarkashi. Okey. Zarkashi boleh lihat di slide. Lafazkan niat solat jenazah lelaki dan kanak-kanak lelaki. Okey. Silakan Zarkashi. Salli ala hazal mayyitil tifli arba'a takbira fardal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Ya, tepat sekali. Terbaik. Kanak-kanak lelaki ini empat takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey. Zarkashi, sebut satu nama rakan kamu. Syamil. Okey, Syamil. Okey. Syamil, apakah perbezaan lafaz niat jenazah lelaki di kalangan dewasa dan dewasa dengan kanak-kanak lelaki? Penambahan tifli. Ya, tepat sekali penambahan tifli, Hakim. Ya, betul. Masalahnya sekarang ni kita nak bagi penghargaan. Okey, kita hashtag. Hashtag terbaik. Terbaik. Okey, tahniah Syamil. Macam Syamil Ustaz kalau tengok gambar tu. Ada hirah Syamil pun.
Okey, seterusnya. Baik, seterusnya kita lihat kepada lafaz niat solat jenazah kategori perempuan dewasa, Ustaz Murad. Baik. Usalli ala hazihil maitati arba'a takbiratin fardha kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas mayat perempuan ini, empat takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Ya. Baik, seterusnya kita lihat pula lafaz niat solat jenazah kanak-kanak perempuan, dan saya nak minta dekat sini murid-murid kita yang melafazkannya. Murid ya, Sa'ad, cuba. Kita nak minta Vanessa Hana. Okey. Silakan Hana. Oh, Hana naik basikal Hana eh. Tengok gambar Hana ni. Okey Hana, silakan. Okey Hana, silakan baca. Usalli ala hazihi almayyitati tiflati arba'a takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Okey Hana, sebut satu nama rakan kamu yang bakal ke syurga juga. Fitri. Fitri. Okey. Ustazah okay. Fitri. Fitri. Usalli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Okey, terima kasih Fitri. Betul bacaan Fitri itu. Fitri, sila baca maksud lafaz niat tadi. Sahaja aku solat ke atas mayat perempuan ini empat takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Fitri tertinggal perkataan kanak-kanak perempuan. Tak apa, kita bagi juga penghargaan untuk Fitri. Sama-sama, dua mini cinta. Dua mini cinta. Tahniah. Okey, baik. Okey, tahniah Fitri. Baik, seterusnya kita melihat kepada langkah yang berikutnya. Ya, okay? Boleh Ustaz. Okey, iaitu membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah, Ustaz Murad macam mana? Baik, kita dah biasa baca. Kita bagi jugalah murid kita baca. Izinkan saya pilih kot. Boleh Ustaz Murad, silakan. Ustaz Murad pilih mula. Saya minta Zarkashi. Okey, Zarkashi. Untuk kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Aduh, suaranya Ustaz. Tahniah. Tahniah Zarkashi. Yeah. Cuma waktu solat jenazah nanti tangan jangan macam tu. Tak boleh Ustaz. Masih. Baik, seterusnya Ustaz Murad dan juga Hakik terlihat kepada langkah yang berikutnya, iaitu takbir Allahu Akbar. Takbir yang kedua, Allahu Akbar. Baik, saya perlukan bantuan Hakim. Ya Ustaz. Saya perlukan bantuan anak murid kita yang berada di bersama-sama kita GM pada hari ini. Ya. Husaini, sila praktikkan atau tunjukkan lafaz ataupun perbuatan takbir Allahu Akbar itu. Ya. Perbuatan Allahu Akbar. Silakan Husaini. Allahu Akbar. Tepat sekali. Masya-Allah. Ya. Alhamdulillah, selepas selesai takbir Allahu Akbar tu murid-murid, apa pula langkah seterusnya Ustaz Murad? Baik, kita tengok seterusnya. Okey. Iaitu membaca selawat ke atas Nabi. Maksudnya selepas selesai Allahu Akbar yang kali kedua, kita melafazkan selawat ke atas Nabi. Baik. Kita sama-sama dapat pahala kan, yeah, kan? Apa kata kita sama kongsikan pahala ini bersama anak murid kita membaca lafaz selawat ke atas Nabi. Baik, saya pilih Syamil. Okey, Syamil. Dan anak-anak di rumah juga ya, murid-murid di rumah juga boleh baca sekali Ustaz eh. Ya. Mungkin baca sama-sama depan ayah ataupun ibu. Okey, silakan Syamil. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tepat bacaannya, kemas. Ya. Alhamdulillah. Baik. Hashtag terbaik. Alhamdulillah. Baik, seterusnya kita masuk ke langkah yang berikutnya, Ustaz Murad. Iaitu takbir yang ketiga. Perbezaan solat jenazah
ada empat takbir dengan sembahyang yang lain-lain. Okey, itu takbirnya Ustaz Murad, tunjuklah cara. Baik, sama saja macam tadi iaitu Allahu Akbar. Ya, betul. Baik. Allahu Akbar. Dan saya rasa saya nak minta murid kita seorang. Boleh Ustaz? Okey. Okey. Wan Hanif. Okey, Wan Hanif silakan. Wan Hanif. Sila Allah tunjuk. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tepat. Okey, Allahu Akbar. Ya. Yeah. Tepat dengan sebutan dan juga perbuatannya. Alhamdulillah. Okey. Okey, seterusnya Ustaz, itu langkah yang keenam. Okey, seterusnya kita tengok langkah yang berikutnya, berdoa untuk jenazah. Berdoa untuk jenazah. Baik. Berdoa untuk jenazah Ustaz Murad. Baiklah, saya teruskan baca. Jika jenazah tersebut lelaki, okay, bacaannya ialah Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Okay. Yeah. Itu lelaki. Dan untuk perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Okay. Itulah dua niat untuk jenazah yang berbeza. Okey. Okey. Jadi itulah orang kata doa untuk jenazah, dan kita akan sambung sedikit lagi tentang langkah yang ke-8, ke-9 dan ke-10 kerana kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh, insya-Allah. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot tahap 2. KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot tahap 2. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Ustaz Zul Arifin. Maafkan saya, Zul Azhar. Yang kedua, Zul pula. Ustaz Murad dari SK Sarjana Indah Nibung Tebal Pulau Pinang. Dan juga Ustaz Zul dari Sekolah Kebangsaan Permatang Pauh Pulau Pinang. Ya, maaf Ustaz, tertukar Ustaz. Lebih kurang saja. Lebih kurang kan? Okey Ustaz, kita sudah bicarakan tentang 7 langkah ataupun kaifiat solat jenazah. Apakah baki lagi 3 langkah tersebut? Baik. Murid-murid yang berada GM dengan kita di sini dan juga murid-murid yang berada di rumah. Baik, untuk langkah yang berikutnya dalam melaksanakan solat jenazah, kita lihat dekat sini yang ke-8 ialah takbir Allahu Akbar. Okey, selepas doa kepada jenazah Allahummaghfir lahu tadi, takbir yang berikutnya Allahu Akbar, dan yang ke-9 ialah membaca doa untuk diri dan juga jenazah. Okey. Ustaz Murad boleh mungkin baca satu? Baik. Ustaz akan bacakan satu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana wa lahu. Ha, itu di antara doa lah. Jenazah lelaki. Okey. Dan yang terakhir murid-murid, apabila langkah yang terakhir ialah memberi salam. Memberi salam. Betul atau tidak? Ya, memberi salam dengan lafaz assalamualaikum, dan kita memalingkan wajah kita ke kanan. Yeah, baik. Baik. Baik, seterusnya Hakim, kita nak tengok pula kita, murid-murid kita yang hebat ini berdasarkan uji minda. Okey, uji minda. Baik. Jangan lakukan, murid-murid dah lihat di paparan ni, jangan lakukan apa yang jangan lakukan ketika solat jenazah ni. Apa jangan lakukan solat perkara-perkara tertentu. Baik, saya nak tanya anak murid kita lah. Yeah. Okey, anak murid kita. Okey, yang pertama saya nak tanya kepada Wan Hanif. Okey, Wan Hanif. Okey, Wan Hanif, apakah perbuatan yang jangan kita lakukan ketika dalam solat jenazah? Yeah. Jangan meratapi jenazah. Ya, jangan meratapi jenazah. Tak boleh Ustaz? Tak boleh. Tengah semayang, Allahu Akbar, nangis tak esok-esok. Menyebabkan batal. Yeah. Okey, Wan Hanif, sebutkan nama rakan yang masuk syurga insya-Allah bersama-sama kita. Amin. Husaini. Husaini, okey. Okey, Husaini, sebutkan satu perbuatan jangan lakukan sebab tak ada rukun di situ. Ya. Yeah. Tidak boleh sujud. Tidak boleh sujud. Tak ada kan? Betul. Okey. Husaini, sebut satu lagi nama Husaini. Fitri. Fitri. Baik, okay. Fitri. Tidak lupa.
Ha, tiada rukuk. Maksud dekat sini ada tiga perkara. Tiga perkara jangan melakukan rotik ataupun apa? Meratap. Okay. Kemudian rukuk dan juga sujud. Tiada rukuk dan tiada sujud. Baik, seterusnya kita nak lihat kedudukan imam dan makmum berdasarkan simulasi yang kita akan lihat di sini. Kedudukan imam dan juga makmum dan juga jenazah. Ketika kita melaksanakan solat jenazah, Ustaz Murad mungkin boleh explain ataupun ceritakan kepada kita. Okey. Ustaz Murad. Kalau kita lihat di hadapan tu, Ustaz. Itu keranda. Keranda ni. Okey. Yang ada bunga-bunga bercorak ni kita anggap sebagai kepala jenazah. Okey, baik. Kita tengok sekarang kepala jenazah ni berada di sebelah kiri imam kita, sebelah bahu kiri. Jadi bila berada di sebelah bahu kiri, bermaksud jenazah tersebut adalah jenazah lelaki. Kita tengok pada slide ini adalah jenazah lelaki. Baik, seandainya kita tengok jenazah itu diangkat dengan keranda. Diangkat dan kita letakkan. Okey, kita tengok kepala jenazah berada di kanan bahu imam kita. Ini menandakan jenazah tersebut jantinanya perempuan. Itulah Aiman, gitulah murid-murid sekalian. Kedudukan jenazah. Baik, seterusnya kita dah sama-sama lah lihat tadi murid-murid kita. Kedudukan imam dengan jenazah. Jenazah di mana, imam di mana. Kepala sebelah kanan menunjukkan kepada perempuan. Kalau sebelah kiri, jenazah lelaki. Ya, jenazah lelaki. Kedudukan macam inilah. Baik, seterusnya kita nak lihat pada soalan-soalan. Kita nak uji minda murid-murid kita. Sebelum tu saya tanya mereka dahulu. Murid-murid kita dah bersedia? Kalau dah bersedia, tunjuk sikit. Dah bersedia macam ni. Minta duit. Sama-sama, tunjuk sikit. Mini cinta. Mini cinta. Okey, terbaik Ustaz. Mereka sudah bersedia. Baik. Silakan. Baik, alhamdulillah. Baik, soalan yang pertama, berdasarkan gambar di sebelah, menunjukkan alatan yang diperlukan untuk mengkafankan mayat lelaki dan perempuan. Pada pengetahuan anda, apakah perkara wajib dilaksanakan oleh manusia yang masih hidup kepada si mati setelah selesai dikafankan? Baik, adakah A, mengkebumikan, B, memberi ruang untuk diziarahi, C, dirikan solat jenazah, dan D, melafazkan syahadah? Okey, jawapan anda murid-murid. Okey, tunjukkan di hadapan kamera. Adakah A, B, C atau D? Okey, jawapannya C. C, Ustaz. Alhamdulillah. Okey, Hakim, kita meraihkan juga pelajar-pelajar kita di kalangan upaya sebab kita belajar sama-sama. Menggunakan isyarat. Ya, betul. Okay. Baik. Terusnya terlihat kepada soalan yang kedua. Zainab yang berusia 9 tahun kematian sahabat baiknya Zakiah akibat kemalangan jalan raya. Zainab telah mengajak abangnya sama-sama mendirikan solat jenazah Zakiah. Yeah. Berikut ialah bukan lafaz niat solat jenazah kanak-kanak perempuan kecuali A, usalli hadha, usalli ala hadhil mayyiti arba'an takbirat, fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. B, usalli ala hadhil mayyitati arba'an takbirat, fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. C, usalli hadhil mayyitati tifli arba'an takbirat, fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Atau D, usalli ala hadhil mayyitati tifli arba'at takbirat, fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Baik murid-murid, jawapan anda A, B, C, D. Okey. A, B, C, D. Yang mana satu? Okey, tunjukkan di hadapan kamera. Okey. Oh, masya Allah, D jawapannya. Betul Ustaz? Tepat sekali. Okey Ustaz, berapa bintang yang Ustaz berikan kita kepada murid-murid kita? Kita nak bagi 5.5 lah. 5.5? Tepukan 5.5. Okey. Baik, sama-sama murid. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Okay, tahniah. Baik. Seterusnya kita lihat pada soalan yang berikutnya. Okay, soalan yang berikutnya. Adakah sah mendirikan solat jenazah walaupun jenazah berkenaan tiada di hadapan imam? Okay, Ustaz Murad.
Okey, A sah, B tidak sah, C makruh, D haram. Okey. Okey, murid-murid, apakah jawapan anda? A, B, C, D. D. Okey. Ha, jawapannya? B, betul ke Ustaz? Jawapannya? Tunjuk, eh? Masing-masing tengok dekat sini. Jawapannya sekali lagi A. Ya. A. Okay. Genggaman ini menunjukkan A. Hebatlah okay. Semua. Okey, tahniah. Berapa bintang Ustaz? Kita nak bagi berapa? Kita bagi masih kita bagi mini cinta. Ya, mini cinta jugalah. Alhamdulillah. Okay. Tahniah. Tahniah 5 bintang. Yeah. Okey, bagus. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada peta aiting. Okey, murid-murid Hakim, kita dah belajar tentang kaifiat ataupun langkah-langkah yang berada di sebelah Hakim. Okey. Kan? Langkah-langkah pelaksanaan solat jenazah. Dan Ustaz nak tanya kepada anak murid semua, apakah ataupun peta aiting yang manakah? Okey. Peta aiting manakah sesuai untuk kita buat cara melaksanakan cara atau proses pemikiran urutan ini. Ya. Ha, kalau lihat kepada paparan yang berada di skrin ni, ada banyak peta aiting. Peta aiting mana yang boleh yang menunjukkan ataupun yang sesuai dengan urutan ni? Ya. Murid-murid, okay. Dah dapat jawapan, dah bersedia? Okey, dah bersedia. Okey, kalau dah bersedia, Hakim, manakah rakan Hakim yang Hakim rasa Hakim nak tanya? Okey, saya rasa saya nak pilih Zarkashi lah. Zarkashi. Okey. Okey, Zarkashi. Manakah peta IT yang paling tepat? Peta alir. Peta alir. Alir. Okey, peta. Oh, tepat. Ah, tepat sekali. Okey, terbaik. Kita bagi 5 bintang. 5 bintang. Terbaik semua. Okey, terbaik Zarkashi. Bagus. Baik, seterusnya murid-murid, kita lihat kepada Abang Hakim bantu boleh bantu boleh, boleh Ustaz. Okey, Abang Hakim berada di sana sikit. Okey. Okey. Abang Hakim, situ adalah salah satu peta peta alir dan Ustaz Murad. Ustaz Murad pun di sisi Ustaz Murad juga peta alir. Okey. Baik. Kita bagi masa untuk Ustaz Murad memilih urutan yang hendak dibuang. Baik. Ustaz Murad boleh buang 3. Okey. Ustaz pilih yang okey. Okey. Selawat okay. Nabi. Okey. Baik. Baik murid-murid, sementara melihat Ustaz Murad untuk mengasingkan jawapan, kita lihat kepada kaifiat yang sebelah ada Abang Hakim ni. Okey. Baik, saya nak tanya murid-murid, nak tanya rakan-rakan yang ada di rumah. Okey, apakah nombor 3 itu? Okey. Apakah kaifiat yang ketiga itu? Baik, saya nak tanya murid-murid yang berada di rumah atau GM sama kita. Saya nak tanya Fitri. Fitri, apakah nombor 3? Sila ulang Fitri. Membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Cuba Hakim, cuba buka. Okey. Saya buka ya nombor 3? Ya. Okey, betul Ustaz. Masya-Allah, okay, alhamdulillah, tahniah. Terbaiklah. Berapa bintang? Terbaik. Ataupun okay. 5 bintang kita beri bintang kepada okay. Fitri. Alhamdulillah. Tahniah Fitri. Okey Fitri, sebut nama rakan kamu yang kamu nak pimpin masuk syurga. Hana. Hana. Okey, Hana. Hana, cuba lihat kepada nombor 8. Okey. Apakah nombor 8? Takbir yang keempat. Takbir yang keempat? Mm-mm. Okey. Betul, Ustaz? Hakim. Jom kita lihat. Nombor 8, eh? Mm-mm. Okey, takbir yang keempat. Adakah betul? Ya, oh, betul. Masya Allah, betul. Terbaik. Terbaik. Hashtag terbaik. Alhamdulillah. Baik, Hana, sebut lagi nama rakan kamu yang kamu nak masukkan di dalam syurga sekali bersama-sama kamu. Syamil. Syamil. Okey. Okey, Syamil. Lihat pada nombor yang 6. Ke-6. Langkah yang ke-6. Ya. Yeah. Langkah yang ke-6. Apakah takbir langkah yang ketiga? Takbir yang ketiga. Yang ketiga. Okey, jom kita lihat. Takbir yang ketiga. Okey.
Masya Allah, tepat. 5.5. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Okay. Tahniah kepada murid-murid kita yang boleh menjawab soalan yang telah diajukan oleh Ustaz Zul. Tapi Ustaz, kita lihat seketika. Sekali lagi boleh? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot tahap 2. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Banyak yang kita dah belajar pada hari ini, iaitu tentang hukum solat jenazah, apakah yang dimaksudkan dengan fardu kifayah. Dan sekarang kita sudah berada di penghujung slot tahap 2, Ustaz. Ya. Jadi kita nak dengar rumusan dari ustaz-ustaz kita dan juga murid-murid dalam talian. Baik. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Hakim, murid-murid semua. Okey, tadi kita dah melihat kepada tanggungjawab kita untuk mendirikan solat jenazah, solat jenazah kepada rakan-rakan yang telah meninggal dunia dan sebagainya. Dan sekarang ni, setiap manusia yang hidup pasti akan mati. Betul, Ustaz. Okey. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, orang yang hidup menguruskan orang yang telah meninggal dunia. Okey, murid-murid. Sebagai murid yang hebat, cadangkan amalan yang boleh dilakukan sebagai persiapan diri kamu. Persiapan diri kamu sebagai menghadapi kematian diri kita sendiri. Okey. Kita inginkan ke syurga, wasiatkan kepada diri kita untuk buat apa perkara-perkara tertentu, tindakan kita. Okey. Yeah. Kita akan tanya murid-murid kita. Baik. Kita mula dengan Vanessa, Hana. Apakah tindakan atau cadangan yang Hana nak buat? Okey, silakan Hana. Sebelum ini saya malas beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi azam saya ialah memperbanyakkan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya seperti contoh Hana ada buat satu wasiatlah. Okey, cantik Hana. Alhamdulillah. Buat. Seterusnya saya memilih Zarkashi. Apakah cadangan atau tindakan Zarkashi? Zarkashi. Okay, Zarkashi, jangan lupa onkan mic. Okey. Sekali lagi. Sebenarnya akhlak saya kurang baik. Saya ingin berubah menjadi lebih baik seperti menjadi anak yang soleh dan akan menghormati ibu bapa sebagai persiapan menghadapi hari kematian. Alhamdulillah. Seterusnya Zarkashi, sama juga ada juga pesanan untuk dirinya sendiri. Yeah. Baik, seterusnya kita lihat kepada Fitri. Okey, silakan Fitri. Fitri, apakah tindakan Fitri? Sebelum ini saya kurang menghormati ibu bapa. Perubahan yang saya mahu lakukan adalah dengan menyantuni dan menghormati ibu bapa saya dengan sempurna sebagai persiapan menghadapi kematian. Alhamdulillah. Baik, yang terakhir atau kesempatan lagi kita lihat kepada Syamil. Okey. Silakan Syamil. Apakah tindakan Syamil yang ingin Syamil lakukan? Saya berazam akan berubah menjadi seorang yang lebih menghargai masa dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Alhamdulillah. Yeah. Dan yang terakhir, kita minta Husaini lah. Okey, silakan Husaini. Jika dulu saya tidak mengambil peluang untuk bersedekah, maka saya akan jadikan sedekah sebagai amalan setiap kali berjumpa dengan orang yang memerlukan. Okay. Alhamdulillah. Yeah. Semua terbaik, Ustaz Zul. Kita nak hadiah kapal. Kita nak bagi apa? Murid baik. Sayalah tu. InsyaAllah. Murid baik. Sayalah tu. Alhamdulillah. Baik. Sekarang rumusan. Ya, Ustaz. Hakim. Kita lihat anak murid kita tadi dah mencapai pada objektif yang pertama, betul, yang kedua, yang ketiga dan yang paling penting ialah pada tindakan mereka tadi ni. Yeah. Alhamdulillah, masing-masing telah menyatakan apakah tindakan yang patut mereka lakukan untuk menghadapi kematian. Sebab mereka dah memahami setiap manusia pasti akan mati. Yeah. Dan kalau nak ke syurga, kita tetap kena mati dulu. Betul. Itu syaratnya, Ustaz. Syaratnya mati dahulu. Alhamdulillah. Yeah. Okey. Dan Ustaz Murad, mungkin ada sedikit rumusan. Ya, baik, terima kasih. Dah pelajar kita dah bersama-sama mengikuti pembelajaran kita tentang bagaimana untuk solat kan jenazah. Jadi Ustaz harap semua pelajar kita tidak lagi takut, tidak lagi was-was untuk sama-sama menunaikan solat jenazah seandainya bertemu dengan
kejadian yang sebegini. Yeah. Beranikan diri, lakukan yang terbaik selagi masih hidup untuk rakan-rakan atau saudara kita yang telah meninggal dunia. Baik. Jadi Ustaz Murad dan juga Ustaz Zul, bagaimana prestasi murid-murid dalam talian kita pada hari ini? Alhamdulillah, kalau kita saya lihat kepada penilaian mereka ni, saya boleh beri tahap 6. Tahap 6. Okey. Sebab terbaik. Sebab semua murid bekerjasama, okay. Betul? Bekerjasama dan juga walaupun tak nampak dalam fizikal tak nampak bekerjasama, tapi masing-masing bertolak ansur dalam dekat sini dan memberi jawapan dan berinteraksi juga dekat situ, dan mereka semua menjawab dengan tepat. Betul. Alhamdulillah. Setuju Ustaz. Dan juga Ustaz Murad, bagaimana prestasi murid-murid kita? Baik, saya juga setuju dengan Ustaz Zul untuk memberikan tahap 6 berdasarkan simulasi yang ditunjukkan oleh murid kita, menunjukkan mereka memahami dan yakin untuk mengerjakan solat jenazah dengan betul. Wah, dua ustaz memberikan terbaik kepada prestasi murid-murid dalam talian kita. Okey, Ustaz Murad dan juga Ustaz Zul, di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Okey, semua bahan yang disediakan pada hari ini, termasuklah slide, didapatkan di dalam sumberku dan juga portal Delima, KPM, insya-Allah. Okey, baik, jadi itulah sumberku dan juga di portal Delima, murid-murid boleh dapatkan latihan pengukuhan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada ustaz kita, iaitu Ustaz Zul dari Sekolah Kebangsaan Permatang Pauh Pulau Pinang, dan juga Ustaz Murad bin Hussein dari Sekolah Kebangsaan Saujanah Indah Nibong Tebal Pulau Pinang, dan murid-murid dalam talian kita juga anda yang menonton dari rumah. Saya dengar Ustaz, saya difahamkan Ustaz nak tutup kelas kita dengan sajak, betul Ustaz? Ya. Okey, jadi jom sama-sama kita dengarkan sajak dari Ustaz kita. Okey, jadi Ustaz minta ke depan sikit Ustaz. Baik. Okey, silakan. Ustaz ambil tempat di hadapan. Okey, sebelum Ustaz nak sajak, saya nak pantun dulu Ustaz, boleh? Boleh. Okey, akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita dengarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Muridku, pesan pada hati. Hidup ini tiada lama. Selagi bernyawa, berbaktilah kepada Pertiwi. Muridku, pesanlah pada hati. Tuntutlah ilmu, bekalan diri. Muridku, pesanlah pada diri, jadilah pembela. Tuntutlah ilmu agar jadi pembela di sana nanti. Muridku, pesan pada diri, andai diri ingin ke syurga, basahkan bibirmu dengan kalimah tauhid. La ilaha illallah. Muridku, pesan pada diri, ingat sabda Nabi, di hadapanmu alam barzah menanti. Andai dirimu seorang murid, andai dirimu seorang anak, jadilah anak yang soleh, berpusakakan segumpal ilmu dengan secangkir taubat, beralas amal di dunia. Kembalilah kita ke negara abadi. Muridku, pesanlah pada hati, pesanlah pada diri. Sekian daripada kami. Didik TV KPM.